Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abdul Soibul Hakimiyah Sanawi, siswa kelas 4 reguler Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri Karantina. Di video saya ini dibuat untuk tugas SLC saya, materi SLC saya yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang keragaman budaya di Indonesia. Tetapi saya akan mengkhususkan keragaman budaya di daerah saya yaitu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Disimak ya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Di Makassarku beragam budaya dan adat istiadat yang dimiliki seperti permainan tradisionalnya disebut gandrang bulo yang artinya tabuhan bambu. Tari tradisionalnya disebut tari kipas. Pakaian tradisionalnya disebut baju bodoh. Rumah tradisionalnya disebut tongkonan dan bala. Senjata tradisionalnya disebut badik. Makanan tradisionalnya disebut coto Makassar. Kalau teman-teman mau makan coto tapi uangnya hanya Rp2.500, maka bisa beli Indomie rasa coto Makassar. Terima kasih sudah menyimak. Orang Indonesia harus bersatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.